Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak kongsi dengan korang bagaimana reaksi kucing-kucing aku apabila aku bagi makan makanan kucing yang sebenar dan perbezaan reaksi mereka apabila aku bagi makan isi ayam. Jadi, mari kita tengok reaksi kucing-kucing aku ni. Mula-mula ni aku nak bagi makan makanan kucing. Ini makanan kucing. Kalau tengok dekat sini, kucing-kucing yang besar-besar ni memang sukalah makan makanan kucing ni. Dan aku dapati kucing-kucing yang kecil ni kuranglah sikit. Okay, sekarang ni kita tengok reaksi kucing-kucing aku ni. Bila aku panggil dia ni nak bagi makan isi ayam pula. Isi ayam ni aku dah kat kecil-kecil. Bagi dia orang senang lah nak makan. Tunggu sana tu. Nampaknya bobo begitu tak sok sekali menunggu. Sampai tak sabar. Tapi macam biasalah, apabila aku panggil dia orang akan berkumpul dulu. Dan kita tengoklah macam mana reaksi dia orang ni bila aku bagi akan isi ayam ni. Kalau kita tengok kat sini tadi, kucing yang kecil ni dia tak berapa nak selera lah makan makanan kucing, tapi bila kita bagi isi ayam, kucing-kucing kecil nampaknya makan isi ayam tu. Dan
Nampaknya kucing-kucing yang besar-besar ni pula yang tak berapa nak selera makan isi ayam ni. Mungkin dia orang dah kenyang tadi ke atau apa, aku pun tak tahulah. Tapi tengok kucing-kucing kecil lebih berselera daripada kucing-kucing besar. Kucing-kucing besar ni hanya memerhati je lah. Nampaknya si putih pun dah membersihkan bulu dia. Mungkin dah kenyang lah tu kot. Tapi kucing-kucing kecil aku tengok. Tiger, black and white. Berselera lah makan. Bobo pun memang kuat makan lah saya, seekor tu. Orang yang kecil.